channel YouTube Land Kids Philadelphia Medan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam bilangan 13. Nah, bilangan 13 ada 33 ayat, jadi adik-adik harus simak dan baca ya. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu dan juga membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hati dan pikiran kami, agar ketika kami baca firman Tuhan, kami dapat mensyukuri apa yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita baca dari bilangan 13 ayat 1 ya. Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amil bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wofshi. Dari suku Gad, Guel bin Mahi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita."
Juga, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Baik, itu saja pembacaan kita pada hari ini. Pembacaan kita hari ini adalah tentang Yosua yang mengintai negeri Kanaan. Oke, kita akan menutup pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas penyertaan dan kebaikan-Mu kepada kami. Dan kiranya Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kami, kami dapat memancarkan sinar kemuliaan-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami setelah kami baca firman Tuhan. Apapun yang Engkau taruh dalam hati kami, itu akan menjadi buah dan yang sungguh baik, dan yang akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Juga Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam setiap aspek kehidupan mereka, agar mereka dapat bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang susah, yang sedang sakit, kiranya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menyembuhkan penyakit mereka, dan Engkau juga yang menghibur mereka. Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu ada di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan pembacaan firman kami lain kali. Kiranya penyertaan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.